Siva disekap di mobil van pun. Semoga kamu segera bisa nyusul van ini. Ada yang aku lihat buat makan. Kamu jangan macam-macam ya Siva. Saya bisa habisin kamu sekarang loh. Gimana caranya Dafri dan Siva pulang dengan selamat? Lo sama Siva di mana sekarang? Lo kasih tahu gue aja biar gue kesana. Aku pasti akan temuin kamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ainatul Syaina Channel. Bunda-bunda yang selalu setia menonton sinetron Tajwid Cinta, selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat ya, sahabat bunda-bunda. Amin. Oke sahabat, sudah menonton trailer Tajwid Cinta untuk hari ini? Udah ya? Pasti bunda dan sahabat semua agak kesal, iya kan? Kenapa agak kesalnya? Lihat, Siva masih belum terselamatkan. Ya mudah-mudahan sahabat bunda-bunda semua, hari ini Siva bisa terselamatkan ya sahabat. Kasihan, terus-terusan disakiti. Nah, di sini kita lihat ada si bapak-bapak yang baju ungu biru itu teh, ungu ya. Nah, ini kayaknya mau menyelamatkan Siva atau gimana gitu. Cuman dia malah disakiti oleh si penjahat itu, sahabat. Gimana ini tuh ya Allah? Mudah-mudahan hari ini ya sahabat bunda Siva terselamatkan ya. Kasihan banget tuh. Siva terus-terusan tersiksa loh. Kita enggak mau Siva tersiksa. Kita mau Siva itu happy, bahagia bersama Dafri ya sahabat ya. Oke lah, seperti itu sahabat. Untuk kelanjutan yang lebih lengkapnya seperti biasa, jangan lupa saksikan terus sinetron Tajwid Cinta di SCTV pada pukul 5 sore. Jangan gak menyaksikan ya sahabat. Ceritanya semakin mendegangkan, semakin seru, semakin penasaran kita. Oke, terima kasih udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur. Sehat-sehat selalu ya sahabat. Mohon dukungannya di subscribe videonya, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.